Ah, okey, petang ini kita ke buffet. Buffet halal 299. Kita dah booking awal, kita punya time 4. Kita tengok sekejap lagi macam-macam makanan dalam ni. Okey, bila kita dapat masuk, satu cawan ni kita akan pegang, bawa ke meja. Orang dah ramai dalam ni, masya-Allah. Kita tengok tempat duduk kita kat mana. Ni meja kita, kita tunggu dia clearkan dulu. Okey, dapur dia dah datang. Cantik dapur ni. Oh, berkilat. Tak ada berasap kan? Tak ada asap. Selesa lah. Tidak ada apa lemas. Walaupun dia pakai arang, tak ada asap. Ini stesen air dia. Macam-macam air ada. Pilihlah air gas ke, air apa ke. Air buah ke, jus ke. Semua belasah ya nak minum air apa. Ini dia punya daging, ayam, macam-macam rempah lah. Ada daging ayam, lepas tu sosis udang. Udang ni. Telur, sayur. Pilih je, pilih nak makan apa. Ini satu tempat. Okey, kita tak belah sini. Ada Kepala talapia. Udang galah, itu baru betul. Ambil yang betul-betul power dulu. Ini bertimbun kaki kat sini. Udang galah, tu dia full kat sana. Pilih siput, ikan. Okey, itu tadi bahagian seafood-seafood, barang basah itu. Kita tengok belah sini pula, apa dia belah sini ni. Mangkuk-mangkuk sana banyak. Ini pinggan-pinggan dia ambil kat sini. Belah sana tu kita tengok apa dia kat sana. Jom. Okey, dah sampai kat apa stesen sini. Stesen sini ini apa ni? Jepun punya. Sate pun ada. Ini apa nak kena pancur sendirilah. Rojak. Kuah rojak. Pilih bubuh campur. Jeruk ada. Ni cuci mulut lah ni. Cuci mulut. Cembikai. Ini untuk air. Lecikang semua. Cendol apa pandai-pandai lah. Cedok campur. Nak buat macam mana pun kan. Nak jadi macam mana pun. Pandai-pandai anda lah campur. Pusing pula belah sini. Belakang sini. Sini ada berat-berat sikit. Siapa nak makan nasi. Nasi apa ni. Lauk-lauk. Ini dia punya tom yum. Ini makanan berat-berat lah. Maggi. Nasi goreng. Nasi kerabu. Macam-macam lah. Ini macam-macam. Saya review tarik. Okey. Apa tu? Nak pilih apa tu? Semua ada. Keropok leko ada. Tu potato ada. Semua ada. Somtam. Somtam sedap. Tengok. Kak pilih somtam. Siakap. Ini siakap. Siakap. Semua siakap. Memang sedap-sedap semua. Sos. Ada sos. Pilihlah sos apa nak, hijau, merah. Semua ada. Ini dia. Itu udang terbaik. Nasi tak ada ambil pun. Jangan ambil nasi. Cepat kenyang. Jangan ambil. Kita ada 2 jam nak makan ya. 2 jam. Itu dia. Ambil. Itu dia. Abang ni tengah bakar ikan. Ikan bakar. Wah, tengok cantik. Bakar. Siapa nak ambil? Ya, dah siap. Dah siap. Jom dah siap sana dah. Dah siap. Comel. Cantik. Ini dia bakar. Wah, panas. Tapi memang tak ada asap langsung. Walaupun bakar dengan arang. Arang jenis ni tak berasap lah. Kedai ni tengok. Selesa. Tak panas. Tak rasa panas pun pasal dia tinggi. Dia open. Pasal dia ada kipas angin. Tak rasa panas. Walaupun kalau ikut logiknya dengan apa benda ni. Arang ni setiap meja ada. Tapi tak ada rasa panas. Tidak ada asap. Jomlah. Itu saja kot yang boleh review. Kita pergi tengok kawan-kawan kita makan pula. Jom. Itu dia. Baru nak bermula ni. Ini berdiri kepala ikan ni. Ikan apa? Telapia. Ni bakar kosong. Ni nama dia ikan bakar garam. Wow, tu bakar garam dah. Yang ni bakar kosong. Zero. Bakar zero nama dia. Kita jadi chef kat sini. Nak masuk apa semua boleh. Nak buat cendol, nak buat apa, buat sendiri. Itu dia. Abang Pian ambil apa pula ni? Ambil udang pula. Tambah lagi makan lagi. Ni pun baru nak bermula ni. Belum bubuh apa-apa lagi ni. Itu dia menu ni. Ayam, daging, udang. Sate semua ada. Kerang. Ustaz, tengok Ustaz. Habis dah makan ni Ustaz ni? Habis dah? Ustaz makan nasi dulu kan cepat kenyang ni sekarang. Tak apa? Ustaz lapar? Tak apa? Perang tu. Okey. Udang, kerang. Sikit-sikit ambil. Dia? Tak apa. Kita ambil sikit-sikit tarik. Ha. Tak cukup ambil. Sotong tak ada? Belum sampai. Belum sampai kat.
Ini pun baru nak bermula ni. Ha, baru nak bermula ni. Makan nasi, makan lauk air dulu. Jangan makan nasi sangat. Sekejap lagi cepat kenyang. Air sebelakang tu. Tu sana. Okay. Ha, ambil air bawa cawan tu. Ini abang daripada Singapura ni macam mana? Abang daripada Singapura ni memang tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Kat Singapura tak ada ke abang? Hey, malu sungguh. Oh, tak tahu ada tempat macam ni. Aduh, tu esok dia. Esok-esok lagi ni. Bagus. Masuk esok datang lagi. Esok datang lagi. Itu dia sikit sebanyak gambaran di sini tadi. Kita tengok semua kan, yang daripada mula sampai makan. Saya pun dah sampai masa nak makan juga dah. Kita makan kenyang-kenyang, ada 2 jam dia bagi. Okey. Jumpa lagi. Okey, ayo. Ha. Mari. Alright. Jom makan.